Ini Tasik Lebak Bulus diberangkatkan dari Pul Prima Jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel CCTV Sabu Jagat. Selamat sore buat teman-teman YouTube dimanapun Anda berada. Semoga pada sore hari ini kalian selalu dikasih kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan sore hari ini saya lagi hunting di Pul Prima Jasa atau Garasi Prima Jasa, tepatnya di Jalan RE Marta Dinata nomor 177 Tasikmalaya. Seperti apakah hunting di Garasi Prima Jasa dan ada jurusan apa saja di Garasi Prima Jasa, ikuti terus videonya dan jangan skip, dan bantu channel CCTV Sabu Jagat untuk berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan. Dan ini satu armada keluar dari Garasi Prima Jasa, ini menggunakan SR Tasik Bekasi. Dan ini diperangkatkan lagi dari Garasi Prima Jasa, satu armada lagi ya, Tasik Lebak Bulus. Ini ada lagi yang masuk ini. Penumpang sudah mulai memasuki armadanya ini di Tasik Lebak Bulus. Dan ini juga mau diberangkatkan Tasik Bekasi. Juga sudah mau siap-siap ini. Pandai, cakep bolinya. Agak-agak cunong gitu ya. Cunong. Yang kebanyakan dari karoseri Tentrem Prima Jasa ini, dan semuanya menggunakan sasis Sino. Tasik Lebak Bulus siap diberangkatkan dari Garasi Prima Jasa ini. Ada penumpang lagi yang masuk itu tadi. Ini diperangkatkan Tasik Lebak Bulus. Dan Bekasi Tasikmalaya juga sudah siap-siap ini. Dan itu ada penumpang yang baru datang ya di Garasi atau pulnya Prima Jasa.
ini siap-siap menggunakan bodi Avante. Dan Tasik Jakarta diperangkatkan dari Pul Prima Jasa. Dan di belakangnya sudah bersiap tuh Tasik Jakarta. Standby dulu ya. Untuk khusus malam Senin keberangkatan tambahan Tasik Lebak Bulus AC ekonomi ada jam 24 atau jam 12 malam. Tasik Sinitan AC ekonomi ada jam 2 malam dan jam 2:30 malam atau pagi. Tasik Bekasi AC bisnis ada jam 2:45 pagi. Info dan layanan ini tertera ada kontak personnya ya bagi teman-teman YouTube yang butuh atau perlu, ini ada kontak personnya. Tasikmalaya, Bekasi, Ciputan, Sintan. Untuk harga tiket sendiri dari Prima Jasa Tasik Lebak Bulus AC bisnis seat 2 tiket tarif kawasan Rp85.000 dari dan ke sebaliknya. Baca ya, ada tertera semuanya di sini. Bagi teman-teman YouTube yang membutuhkan ada di sini. Ini dari Tasikmalaya Lebak Bulus tarif kawasan. Dan di bawahnya lagi ada Jakarta Sintan Tasikmalaya. Itu AC ekonomi seat 2 3 85.000. Sama ya. Sudah tertera di sini. Seatnya itu 2 3. Dan untuk Prima Jasa sendiri menyediakan itu Tasikmalaya Lebak Bulus AC Super Eksekutif itu Rp125.000. Dan di sini ada kontak pengaduan juga. Tasikmalaya Jakarta Cililitan AC Super Eksekutif itu Rp125.000. Dan untuk Tasik Bekasi AC Bisnis Seat 22 ini Rp85.000. Ini ada tertera di sini Tasikmalaya Limbangan 18.000, tergolong sangat murah ya sobat. Ini juga ada, bisa dibaca ya. Tasikmalaya Bekasi via Purwakarta ini AC ekonomi seat 2 3 tarif 82.000 tarif kawasan. Ini bisa dibaca Tasikmalaya Malabong Limbangan. Ini sudah tertera semuanya. Bagi teman-teman YouTube yang membutuhkan bisa dicatat atau ditanyakan, kontak personnya juga sudah ada. Mulu isi berangkatkan dari Pul Prima Jasa ekonomi. Dan ini penumpang yang baru datang ini. Dan ini yang baru masuk, penumpang juga pada turun ya. Prima Jasa luar biasa ramai banget ini penumpangnya. Dan itu rombongan penumpang. Ini Tasik Lebak Bulus untuk bersiap-siap standby ini ya di jalur pemberangkatan. Dan ini para penumpang dari Tasik Lebak Bulus sudah bersiap-siap memasuki armadanya. Dan ini ada penumpang lagi ya.
Tasik Jakarta diperangkatkan dari Pul Prima Jasa. Ini ada penumpang lagi ya, yang datang di Pul Prima Jasa. Ini suara penumpangnya lagi. Ada rombongan penumpang. Untuk masuk Tasik Bekasi itu para penumpangnya. Dan ini penumpang datang lagi ya. Makin sore malah makin banyak penumpang yang berdatangan. Di Lebak Bulus bersiap-siap diberangkatkan dari Pul Prima Jasa Tasikmalaya. Ini ada penumpang lagi nih yang masuk ke Tasik Lebak Bulus. Ini Tasik Lebak Bulus diberangkatkan dari Pul Prima Jasa. Yo. Oke. Tasik Lebak Bulus berangkat ya. Dan ini diberangkatkan Tasik Jakarta ya. Tasik Jakarta. Yuk, Pak. Dan di belakangnya ada Bekasi Tasikmalaya, ini juga mau siap-siap diberangkatkan. Dan di belakangnya lagi juga ada Tasik Jakarta Selilitan ya. Ini para penumpang yang habis turun dari armada Prima Jasa. Yang baru masuk dan ada penumpang ini ya. Tasikmalaya Bekasi siap-siap diperangkatkan dari Pul Prima Jasa dengan bodi Avante-nya ya, cakep. AC ekonomi. Tasik Bekasi. Maju, siap. Oke, cukup sekian pemberangkatan, pantauan pemberangkatan angkatan sore. Bila ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.